Hai, assalamualaikum. Selamat petang. Selamat datang channel Kak Nia. Apa kabar? Kami harap terus semoga sehat ya. Petang nih Kak Nia nak masak kari ayam campur dengan telur rebus. Sebab ayam Kak Nia tinggal sikit, tak cukup rasanya. Jadi Kak Nia ada rebus telur sikit lah. Ini Kak Nia tumis dulu bawang merah, bawang putih, halia, ada kayu manis, buah pelaga. Ada daun kari, Kak Mia tak ada bunga lawang ya. Tak apa. Kak Mia nak tambah lagi sikit. Okey, cukup. Tumis rempah dia dulu sampai pecah minyak ya sahabat semua. Kak Mia nak tambah serbuk kunyit sikit. Sekarang Kak Mia masuk ayam. Ayam ni Kak Mia dah perap dengan asam jawa tadi. Sahabat semua, sekarang Kak Mia tambah air ya. Oke, cukup. Sahabat semua, Kak Mia tambahkan garam. Kak Mia tambahkan gula. Kak Mia rasa ayam dia dah masak, Kak Mia masuk telur lah. Tercampur dengan telur. Okay, sebab-sebab sekarang Kak Mia masuk santan. Kak Mia pakai santan instan je. Tambahkan air lagi. Kak Mia rasa kuah dia dah cukup ni. Bukan, carrot. Carrot. Buat tikus. Kak Mia tambahkan ayam. Buk perasa. Ini kita tunggu mendidih baru kita rasa. Kak Mia tak rasa lagi. Sahabat semua, sekarang Kak Mia nak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Mia rasa kurang masin, kurang manis. Ini gula ya sahabat. Kami yang suka kalau kari tu dia ada terasa manis dia sikit. Ini garam. Tapi taklah sampai terlalu manis ya. Jadi dia rasa-rasa manis sikit lah. Itu kami suka. Tak nak terlalu manis juga. Rasa lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup.
Ni dah boleh tutup api dia ni. Okay, sahabat semua, kerana Kak Mia pun sudah siap masak, video kita cukup sampai di sini. Kak Mia nak ucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton video Kak Mia. Kita jumpa video berikutnya. Tapi jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi. Bye-bye. Api.